pada besok insya Allah akan dilaksanakan di lapangan ini. Seperti kita lihat di lapangan sudah disiapkan sub-sub yang berjarak ya, sehingga kita memenuhi distancing, physical distancing ya. Berarti hanya di lapangan, di dalam nggak ada kayak? Untuk di dalam tidak ada, tapi kita lapangan dan sekitar area parkir Mesir Bung Al Azhar ini. Kapasitasnya pak? Kapasitasnya kalau secara normal sekitar 12.000 sampai 15.000 lah. Besok hanya? Besok ya, karena setengahnya besok, karena setengahnya dari kapasitas parkiran di lapangan. Jamaah yang datang, kita ada beberapa pintu ya, setiap pintu itu dijaga oleh petugas untuk dicek suhu tubuhnya, dan setiap gerbang masuk itu ada air untuk mencuci tangan. Ya, kami himbau kepada jamaah pertama untuk memakai masker, untuk membawa sajadah masing-masing. Dan juga kami himbau untuk orang tua, lanjut usia, dan anak-anak, juga orang sakit, jadi himbau tidak menghadiri sholat Idul Adha di Mesir. Nanti untuk imam untuk yang khutbah yaitu Bapak Dr. Sobohus Surun, dan untuk imam Bapak Muftar Ibnu. Untuk penyembelihan hewan kurban sendiri, Pak? Untuk penyembelihan nanti kita akan melaksanakan di sini setelah sholat Idul Adha, namun kita tidak membagikan hewan kurban itu di sekitar Masjid Al Azhar karena untuk menghindari kerumunan. Kalau kita melaksanakan di sini berarti ada dua kerumunan ya, kerumunan kupon dan kerumunan nanti pembagian daging itu sendiri. Pembagiannya nanti seperti apa? Ya, untuk pembagiannya kita menerima DO dari beberapa musola yang ada di Jabodetabek. Jumlahnya Pak, kambing dan sapinya saat ini? Jumlah kambing pada saat ini sekitar 75, kalau sapinya ada 10 ekor. Menggunakan plastik Pak, plastik yang penggunaan. Oh iya. Kita menggunakan plastik dengan ramah lingkungan. Sebetulnya ada sih plastik yang sudah contohnya sudah ada. Iya, saya lupa nggak bawa tadi. Plastik ramah lingkungan. Oke, baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.